Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Ada kebah dalam Malaysia itu. Tak apa, saya tunggu sah. Saya cakap aduh kan? Kita relax lah. Kak Lisa. Kak Lisa tahu IG dia kan? Pergi tengok IG dia. Betul dia apa? Tengoklah. Tengoklah drama dia. Orang kata pasal lah, dia tak menggelupok. Ni menggelupok macam apa tak tahu? Ha, nak menggelupok apa macam tu dia apa? Jelis kan? Sabar kan? Tak, bukan. Kita diam tau. Dia pipus lagi. Apa masalah dia? Hang dah ada anak semua kan? Patut hang kena buat contoh yang baik sikit. Jangan tak tahu malas cakap. Hang ada anak. Hang kena fikir anak hang nanti bila besar. Takut anak hang buat macam mana mak hang buat kamu. Kita ni kena bagi contoh yang baik untuk orang. Okay? Tak mampu nak bagi apa yang kita boleh bagi. Tunjuk contoh yang baik tu lah. Penat jadi insan bernama Kebah macam saya dulu kan. Allah sedang ujikan bang abang. Jangan layan kan? Bukan tak pernah layan. Kan tak pernah layan, tak pernah. Apa pun kenal kan? Pernah ke kan layan? Orang kutuk-kutuk kan? Tak pernah kan? Cuba check Instagram kan dulu-dulu. Komen sampai 3-4 ribu pun akan kena kecap. Orang kutuk kan macam-macam. Hina kan macam-macam. Satu ke dalam kan? Tapi kalau dah nak libat mokpo ni. Tak apa ke sabar. Mok pula tak sakit. Orang tengah fikir nak sembuhkan mok semua kan. Han boleh buat lagu tu lagi. Apa komen tu? Suruh saya tengok sat-sat. Ini tu. Tak? Zura sat kata masak kan? Dia bangga kaya sebut masak dia. Buat bodoh je. Tu lah. Tu namanya attention seekers. Nak tumpang populariti abang lah kan? Kelakar lah awak ni. Kalau dia boring sangat tu, dia diam lah. Tak ada pasal lah. Sakit hati macam kan? Sakit hati tak? Tengok end kan? Tak apa kan, relax-relax. Tak apa, nak viral-viral. Tak kisahlah.
Sekejap. Bukan, dia sumpah nak menumpah kau nak jatuhkan kau. Dia point dah. Jangan sampai aku jatuhkan hang, terduduk tersungkur. Tak apa, kita tengok sampai tersungkur. Apa kau rasa hang? Kau nak buat apa? Point hang tak mention orang, tapi ujung-ujung hang terlupa. Kita tengok. Tak apa lah, apa-apa kau tak pernah pun nak doakan buruk-buruk saja. Itu doa baik-baik juga dia. Niat tu dah melambangkan hang macam mana kan. Jangan sampai aku ni kau nak kek bohong. Jangan sampai ni. Mak dah okey ke? Mak tak okey ke? Tu kan risau. Sebabkan mak kata okey, mak tengah sakit tau. Lepas tu dia pun kena faham. Mak kan tengah sakit. Dia punya sakit dia kritikal. Sangat kritikal. Sampai dia merepek, tak ingat apa-apa. Lepas tu kita kena respect, bagi support, bagi-bagi apa tu, support positif untuk mak kita. Okay? Dia perlukan kita untuk support dia. Faham tak? Orang sakit tu, orang tengah sakit, kita kena bagi positif baik. Ni hang, orang tengah sakit. Ha. Dia start. Aku dah diam. Nak naik episod. Nak naik drama. Tak apa. Tak bayar dia, bayar dia lah. Bukan selalu nak bayar dia lah. Sekali-sekala. Sebab follow-follow fan-fan kan pun kenal kan macam mana kan. Kan tak pernah pun nak cakap dengan orang kan. Tapi kali ni orang cakap dengan nak bayar dia, bayar dia. Yang lawak tu family sendiri lho tu. Kau ikan tertelan gapu lagi. Haters make you famous. Lepas tu dengki, dengki. Kau pernah cakap dia dengki juga. Hidup tak tenang, aku tak tahu masalah apa. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.